Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kecek dalam masalah khemak. Nah. Ha khemak ni lah mano ko dak pe kita tu tengok. Jadi khemak ni satu rukun Islam. Ya itu rukun iman. Nah. Jadi rukun iman tu ni semua kita beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasul. Beriman dengan kitab. Beriman dengan malaikat. Beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan qada, baiknya dan jahatnya. Ini kita beriman dengan hari kiamat. Lepas tu hari ni nak kecek kiamat lah. Ha sakup pau dengan kiamat tu gapo gatik pasal mano lah mano. Eh, kita khatu dengar lah. Jadi alamat kiamat ni ya banyak. Kita bila rekah dulu alamat kiamat ni. Eh, satu Imam Mahdi, keluar Imam Mahdi. Dan yang kedua, keluar Dajjal. Dan yang ketiga, turun Nabi Isa. Dan yang keempat, keluar Ajuj Makjuj. Dan yang kelima, keluar askar Habasyah, anak mutuh kai Baitillah. Dan yang keenam, keluar Dabbatul Ard panggilnya. Dan sifat-sifat dia tu lagi akan datang. Dan ketujuh tubuh mentari sebelah belit jatuh. Ini setengah daripada alamat-alamat khemak. Dan kelakuan khemak tu ya banyak pesan juga. Panus rumah kara ni dengan suruh Allah. Menghipung segala makhluk pada-pada masyarakat. Dan tiup sengkala kerana bakit segala makhluk daripada kubur. Dan berjalan segala makhluk daripada kubur kepada masyad. Dan dihalau segala makhluk pada masyad. Nus belah lik sana melaka. Dan lain lagi lah. Banyak tu. Nah, jadi royak rekah-rekah tu. Jadi lepas tu kita baca hak dalam surat. Mudah. Nah. Ha, kata dan wajib kita iktikaf. Ha, tu fak balik syarat. Wajib kita pergi. Kita simpul dalam hati kita setengah daripada perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Nabi. Nah, dia dengar daripada syarak royak mari kata lepas daripada khemak tu ada gapo, sebelum khemak ada gapo, ya royak berlaku ni nak royak di bawah. Katanya sebelum mati ada hak perkara sam'iyat. Dan kama dia ada mati, ada perkara hak sam'iyat. Sam'iyat ni perkara yang kita dengar daripada Nabi royak. Kita kena berimeh dengan semata-mata Nabi royak tu. Kita berimeh. Ni tanda khemak sebelum mati ni ada gapo tu. Sebelum kita mati ni tanda-tanda khemak tak ada dah. Lala ni ni. Nah, ataupun hak selepas tu masa Nabi itu tak ada dah. Kata setengah daripada tanda api kemak tu dia ada tiga tanda semua. Ha, ingat tu. Tanda nak kemak ni tiga alamat, tiga tanda, tiga percemai. Ha, bila kita tahu kata nak kemak, kita nak buat gapo hak Tuhan suruh tu, nak tinggal gapo hak Tuhan tegah tu. Ha, tu. Jadi khemak ni ya khemak semata. Oleh itu tanda-tanda khemak tu ani nak royak dia kata ada tiga tanda deh. Tanda khemak tu ada tiga. Lepas tu tiga tanda ni gapo? Nah dia nak royak. Nah. Kita royak rekah dulu. Pertama alamat khemak hok sudah lepas dah. So pah gapo stagi ni ya. Yang kedua
alamat kemak bagai berkekalai hinggalah ni. Nah, lepas dah duk mari sapa hingga sekarang ni memang hari ni esok lusa tulak masuk bila sapa piat sapa sekarang tu ada juga alamat kemak. Dan yang ketiga alamat kemak tu bagai yang lagi akan datang, kalau lagi akan datang lagi tak ada timbul, tak ada timbul lagi. Nah, kipu lagi akan timbul. Hantu tiga tu alamat kemak hal pah dah. So alamat kemak hudak dah lolon ni dah. Dua alamat kemak lagi akan datang. Tiga tu kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap sore ia boleh kecak mati. Ia mati semata. Ha, kita mati ni nak tahu kena kemak ni. Nah, tahu ha kemak ni. Karena bila kita mati ada kebajikan kita selamat di negeri yang kelima. Ada kebajikan kita bahaya negeri yang kelima. Jadi kita ni kena lalu lima buah negeri. Maklum dah. Nah, lima buah negeri kita kena berjalan. Negeri pertama di Sulbi Ayah. Pindah Sulbi Ayah menuju perut ibu. Duduk situ 9 bulan. Pindah perut ibu mari duduk sini. Dalam dunia ni duduk sini golik 63 tahun umur Nabi. Ada 70, 80, 90, 50, 40, 30 di bawah ni pada. Kipu golik duduk sini 63. Pindah sini menuju kubur negeri yang keempat. Duduk di kubur tak sudah lagi. Pindah daripada kubur menuju negeri yang kelima iaitu akhirat. Di akhirat no kita nak pergi ni. Cara hakemak tu kemak ni nak pergi kita tak ada rasa takut. Barulah kita nak buat amal. Dia nak situ ya. Nak di amal tu. Jadi tak boleh malah lah amal ni. Kerana amal ni bekal kita nak pergi negeri yang kelima ni. Selebih ayah, perut ibu, dunia, kubur, akhirat. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata bekal olehmu. Bekal ni makna kita nak pergi lagi lah. Nak pergi negeri yang kelima tu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal tu takut kepada Allah. Sebaik-baik bekal kita takut ke Tuhan. Apa kita nak takut ke Tuhan tu kita kena kenal ya dulu. Bila kita tak kenal mana nak takut. Pas cara nak pergi kenal Tuhan kena ngaji dalam ilmu usul. Nah, ha tu. Kita kenal Tuhan tu bukan kenal rupa cakta Tuhan. Kenal Tuhan tu kenal segala hukum sifat Tuhan. Mana sifat dia? Wujud kida bakal hingga akhir tu pas hukum wujud hukum kida ku bakal tu wajib-wajib je lah kau. Itu lebih kurang. Tu maklum dalam bab usul. Jadi kita nak takut Tuhan tu kita kena kenal yalah. Bila kita kenal Tuhan tu kita pun takut. Bila takut kita bekal ada lah. Bekal kita tu takut dia. Pas nak panggil kita orang takut tu ya dua. Nak panggil kita orang takut ni dua perkara. Satu hak Tuhan suruh kita buat. Yang kedua hak Tuhan tegah kita tinggal. Itu panggil orang takut. Dengan cara rekah tu. Kalau hak Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan tegah kita tinggal, panggil kita orang takut Tuhan. Bila kita orang takut Tuhan, kita ada bekal. Tak ada capeng apa dah. Tak usah bimbang, tak usah apa. Kita pindah sini pergi kubur, bakit kubur, pergi akhirat. Ya terus pah ke syurga. Aduh bosan-bosannya kita tak ada bekal. Hak Tuhan suruh tinggal. Hak Tuhan tegah buat. Itu tak panggil kita orang takut Tuhan. Bila kita tak ada takut pada Tuhan. Jadi berarti kita tu orang kena marah. Bila marah, balas saya Tuhan atas kita yang kena marah ni. Dengan balas saya, teruklah balas saya sana tak ada lagi dah. Api. Nah, lepas geruk teruklah api rekod tu. Jerit wik, wik, wik. Pula jerit tak jerit, rekod tak rekod, rekod. Bila balik sana, sebab itulah. Balik kita kena jaga hak kemat, hak mati, hak gapa ni. Hak bekal ni. Kena jaga belakang. Ini royak rekah deh. Jadi alamat sudah lalu,
alamat sekarang dan alamat lagi ke datang, itu tanda alamat kemat. Batu alamat halpah dah gapo? Dan pertama alamat yang sudah lalu seperti mati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu tanda kemat dah, mati Nabi. Tanda dah kemat. Dan zahir fitnah. Alamat kemat gak tu. Dan timbul kezaliman yang sangat banyak kepada umat manusia setengah dah alamat kemat. Dan berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain tu alamat kemat. Dan zahir dajjalun menekazabun, mana orang yang dusta yang dakwa mereka itu akan jadi Nabi. Ada-ada lepas ada Nabi kita bakit dia Nabi itu, kalau dia ada mati Nabi itu, ada orang timur dakwa jadi Nabi. Dan api yang timur di Madinah pada tahun 954, api besar timur di Madinah. Halpah dah tu. Setengah dah alamat kemat kat tu. Halpah dah. Dan perai Turki. Perai Turki ni setengah dah alamat kemat. Perai Turki ni lah. Jadi lesu agama Islam. Karena masa perintah Turki tu seluruh negeri Islam duduk dalam satu teraju kerajaan je. Bila perai Turki ni, jadi dibahagi ke negeri itu jadi kecil-kecil hingga sampai hari ini. Hingga sampai hari ini itu duk terbagi. Negeri itu jadi kecil-kecil. Bila jadi kecil-kecil, nak menyatu tak boleh, payah. Dia mahu ni nak buat pasal ni, dia mahu ni tak nampak, dia mahu nak buat pasal ni, dia mahu ni tak nampak, dia mahu pasal tu, dia mahu ni tak nampak. Oleh itu nak jadi satu-satu perkara, ya payah. Ini satu perkara tanda bagi kemat juga perai Turki masa lalu. Dan keluar pekerjaan itu daripada ahlinya. Ini setengah ada alamat kemat. Keluar pekerjaan daripada yang bukan ahli. Kerja-kerjaan yang bukan ahli. Kita tahu orang jadi putai mana salah. Orang jadi wakil rakyat. Ambil orang tak tahu misalnya. Ya sepatut orang jadi wakil rakyat, kita tak pilih. Kita pilih mereka tak tahu. Jadi mana orang jahil, kita ambil buat pemimpin. Dan orang alim, kita ke belakangkan. Ini setengah daripada tanda-tanda kemat. Misal itu. Nah, orang nak jadi pergi tergaju hak besar-besar itu, yang ambil orang tak tahu letak. Orang tahu dia tak boleh pergi tergaju. Ini setengah ada alamat kemat. Ini alamat halpah dah. Nah. Dan yang kedua alamat sekarang lah ni. Tak ada lala ni ni. Gapa dia? Ya misal sini. Seperti dagang ugamunya. Dagang ni mana sedikit. Sedikit ugamu. Nah. Orang menolong ugamu tu sikit sangat. Tak ada. Orang menolong ugamu tu sikit. Dan sedikit umanuh pun sikit. Ini ambil masa dulu hingga sampai lah ni duduk sikit mata umanuh. Dan orang tolong agama pun sikit. Pala ni balik agama ni seboleh-boleh demo nak peracau dah. Nak peracau dah agama Islam ni. Letak teroris, terorisme dan pengganah GI tak GI macam-macam letak. Nak buat apa? Nak buat jadi Islam ni lesu, tak rak, letih, ada pihak nak ikut, nak peracau. Jangan ke nak bangun. Kau bangun tu kau tak rak semata dah. Bahkan nak peracau pula dah. Boleh pula gulungi Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani ya pasal dia dah. Hani ugamu tu jadi sedikit orang menolong. Pak kalau kita tengok lah ni, kita kaji dengan secara jauh sikit. Kita tak pergi ke negeri Arab sendiri. Tempat agama Islam muncul sendiri. Kita tak Mekah. Mekah ni Nabi kita bakit di Mekah. Nabi akhir zaman. Quran pun turun di Mekah. Agama Islam pun timur di Mekah. Kekuatan Islam pun di Mekah, iaitu minyak. Dan lain-lain lagi.
Pahal orang duduk pergi teraju Mekah lah ni, dakwah telunjuk Yahudi Nasrani. Hal ni bahaya ni. Nah, dakwah telunjuk dia matam. Tak ada kira lah negeri Arab, negeri mana pun serupa. Nah, dakwah telunjuk dia matam belakang. Dakwah telunjuk Yahudi dan Nasrani. Padahal balik Tuhan kata, la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Jangan mu ambil Yahudi Nasrani tu buat saing. Pak kita ambil Yahudi Nasrani buat saing. Dia saing dengan puan ni. Puan ni nak percaya Islam. Pak Islam kalau kita tak saing dengan dia pun. Orang tu luk Islam tu tak ada dah. Kau tak rak. Dia saing dengan puan nak percaya Islam. Dia hacau beli cing. Hacau sungguh, hacau sengoti. Hani tengok dia kata tiga-tiga ni. Hak alamat kemak sekarang lah ni tu. Seperti sedikit orang menolong agama. Tak ada. Orang tolong agama tu tak ada. Dan sedikit umano kepercayaan tu tak ada. Dan banyak khianat. Khianat tu banyak. Bukan makan risuah ni. Makan risuah ni lebih banyak daripada gapo. Ini kalau kita kaji dengan cara jauh sikit, ya nampak. Tu. Nampak kata Islam kita ni orang tolong tu sikit. Dan bagaimana alamat khemat tak ada. Jadi kuat sikit semata. Dia menegahkan zakat. Zakat pun tak nak beri mana. Itu tanda khemat. Semenjak kita kalau ni pun kalau cara nak boleh jadi kena zakat, pisah nak lagi kita sebi kena. Helah kata helah kau ni pasal tu pasal ni lagi. Apa nak kira bagaimana? Ini setengah ada alamat khemat. Nah. Dem dengako dua ibu bapa. Anak nan dengako kemak pak. Ni alamat kemak belaka tu. Nah. Jadi anak dengan pak dengan mak tu beni anak. Pak Allah. Mak Allah. Kadang-kadang anak tu dengako berat tak berat tu nak menikah lari pergi menikah lain, tinggal mak tinggal pak. Ya tak ingat kata mak pak dia duk fera dia tu. Tapak kaki besar dua jari. Duk kuah-kuah dalam neka tak ingat. Buah besar lagi menikah buat takor. Lepas menikah duk setahun dua tahun boleh anak. Sipan nak bercerah tu kelik mari cari mak pak pula. Dia memutuskan rahim. Setengah ada alamat kemak putus rahim. Putus kasih mesirah di antara satu sama lain. Dik wadik pun tak kenal. Dik wadik kawan kerabat tak kenal. Nah, supaya tak kira tak, supaya tak jamin dulu. Dengan jamin learning. Ya tekah banyak dah, hak kasih mesra ni. Jamin dulu kalau nak keduri ke darah ke apa, ya pergi panggil adik-wadik dia tu, 2-3-4 hari dia cari adik-wadik dah. Lah ni yang tak ada kira adik-wadik, kira tak sahaja mana rapat tu, adik-wadik tinggal. Jadi tak ada hubung rahim di antara tu semua lain. Ada menaruhkan orang cukai. Nah, orang cukai tu ya taruh. Orang ambil cukai hak mana ambil cukai pakak taruh. Dan banyak minum arak. Ha, minum arak banyak. Suka minum arak belaka tanda khemat neka tu. Dan banyak berzina. Rogoh-merogoh di antara satu sama lain. Pas zina lah ni jadi buah mulut dah. Jadi tak ada pelik dah zina. Orang muda-mudi baik. Wairung hak buat-buat wairung ni. Jadi hak-hak tu hak ku duk milik kecam tah-tah itu dah. Kau kedai kopi kau gapo jadi kedai bel lah dah. Mana gi buat kena. Pahala ni yang banyak penyakit ni, setengah-setengah pergi sewa rumah. Ya rumah lah ni tak pek duk buat siap dah rumah tempat sewa. Sewa rumah nak sewa sejer boleh. Nak sewa sehari boleh, semalai boleh, sehari semalai boleh. Nak sewa tina jatuh boleh, tak ada apa impor. Sampai kita ambil mutu dua-dua bakat lagi. Jadi tak ada flat. Ini setengah ada alamat kemat. Ambil segitu dengan siapa learning, kau duduk timbul kau banyak. Dia suka makan riba. Makan riba tu makan lebih, makan mulut cupak. Nah, bila suka nak beli harimu, mumung suka nak jual hak kita perih wedale kalau kelo le orang pergi mata kelo le tu
Kau nak beli orang lebih lek mata kilo lek ni. Jadi panggil makan riba panggil. Makan lebih. Makan lebih ni ya bahaya besar. Ha, kata dia yang ketiganya. Alamak kemat juga tu. Barang yang lagi akan datang. Ini tak timbul lagi lah. Ini tak timbul lagi. Jadi orang yang sini tu hak tak pasal. Lepas tu hak sekarang esa. Lepas tu hak lagi akan datang ni. So ada tiga lah semua tanda kemat tu. Lepas tu gapo hak lagi akan datang ni. Nah. Ha, lagi akan datang timbul lah. Kita tak ada jumpa lagi lah ni. Ini masuk dalam sam iya. Ha ni tengok dah. Pada bila ada sana tu. Kata dia gapo lagi akan datang ni. Seperti keluar Mahdi. Imam Mahdi. Dia banyak mengilah tu. Imam Mahdi ni. Iaitu nama Muhammad Anu Abdullah. Muhammad Anu Abdullah. Dan ialah waliullah. Orang ni orang waliullah. Orang wali ni orang duduk dalam kawalan Tuhan. Orang wali duduk dalam kawalan Allah. Mana orang ni dia cari gapo hak Tuhan suruh, dia cari nak buat. Gapo hak Tuhan tegah, dia cari nak tinggal. Dia cari betul lah hak tegah bang, cari nak tinggal. Hak suruh cari nak buat. Ini orang wali. Ini Imam Mahdi ni salah seorang daripada waliullah. Lagi pula terpelera ia Mahdi ni sepanjang umurnya daripada mengijau ke dosa. Ia tak kerja dosa. Ini ia yang mengilah tu. Maka adalah kerjaannya, kerjaan Mahdi ni muafakat bagi kerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Mahdi ni dia diamalkan syariat Nabi kita. Bila ia timbul esok. Neh. Ialah Mahdi ni mengalahkan tentera yang zalim. Tentera zalim Imam Mahdi inilah yang mengalahkan. Lagi pula tentera yang sesat. Neh. Bala tentera sesak, Imam Mahdi lah lagi akan mengalah. Dia pun tak timbul lagi lah ni. Dan menghilangkan ia akan segala raja-raja yang zalim. Lagi akan datang belakang ni. Mana ada raja yang zalim, dia lah yang menghilangkan. Dia mematahkan. Haa, tu. Maka mengetahkan dengan adil pada muka bumi. Imam Mahdi ni lagi kereta belakang. Bila keluar dia esok, dia beramal dengan syariat Nabi kita. Dan dia mengalah tentera yang zalim dan sesat. Dan dia menghilangkan segala raja-raja yang zalim dalam muka bumi ni. Dan mengetah ia dengan adil di muka bumi. Dan mengalah kami berapa negeri yang besar-besar. Lagi kereta belakang tu. Maka didapat akan bibar apa banyak tawannya. Haa tu. Bila ia turun isyak, ia keluar isyak. Hak mana nampak, hak zalim, hak tak ada islah apa, ia menjadi islah bus. Lagi kereta tu. Hingga mana tu? Hingga dirau. Harta akan sebagai rau. Harta tu banyak. Murah. Nih. Ha, apabila ia beri akal orang, naknya nak baiklah harta. Jadi tak ada karik dah. Jadi waktu tu waktu ade, bila ade rezeki yang murah dah, tak leh gih dah. Neh. Ha, ni setengah daripada alamat kemak yang lagi kereta. Tu ayat rekas-rekas. Neh. Dan setengahnya turun Nabi Isa anak Maryam. Alamak kemat lagi ke datang tu, han lagi ke datang tu Maria anak itu Nabi Isa anak Maria. Dan keluar Dajjal. Keluar Dajjal iaitu Dajjal. Bila ia keluar ialah sebesar-besar tenuh. Tak ada dah tenuh lebih besar daripada Dajjal ni. Ha.
Maka bosonya awal nyatanya awal timur dia tu jaga yak karok molek dia karok ugamonya begini 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 molek lah jaga yak molek dulu gitu gini gitu gini gitu gini bo akhir orang ikut dia molek dah tu kemudian ia dakwa jadi nabi jajah sana tu. Ha tu tepat kita nak jeruk tu. Kau mula je mari molek lah. Molek, 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 molek. Ugamu pun molek. Kebaikan pun molek. Islah. Neh, apa kau tak molek, awak molek ke apa? Ibu lama-lama bila banyak dia turut dia tu. Dia dakwa kata dia jadi nabi. Ha. Bo dakwa jadi nabi pula dah tu. Akhir-akhir-akhir orang turut dia banyak lah tu. Kemudian dia dakwa akan jadi Tuhan. Dia Tuhan lah. Hani-hani bahaya tu. Hani kita kena ingat ni. Dan yang itu hak dajjal ni. Dia dakwa jadi Nabi. Dakwa jadi Tuhan. Semua tu bohong melaka. Lagi pula dia tu menyesatkan manusia dengan bagai-bagai penyesatan. Nyesak, bagai-bagai penyesak. Kayak gitu, kayak gini, kayak pas kita masa tu tu manusia masa tu tu masih dalam lapar dan dahaga sangat-sangat teruk. Ha. Dan pula dah bagai-bagai petenuh yang sangat besar. Hani dia royak marilah tu. Lepas tu maka apabila keluar dajjal mengatakan segala muka bumi keluar ni ya jalan rata dalam bumi tu pergi habis seluruh dunia malaikat Mekah Madinah Baitul Maqdis tak boleh pergi dua tiga tiga ni yeah. Mekah yang boleh masuk Madinah yang boleh masuk Baitul Maqdis pun yang boleh masuk tiga tempat ni yang boleh masuk kalau yang pergi habis tipu dia habis. Haa. Lepas tu maka akhir dia tu maka membunuh akan dia akan dajjal tu oleh Nabi Isa anak Maryam tadi. Dia Nabi Isa keluar waktu dajjal duk mengamuk turun mari daripada langit lah. Eh, Nabi Musa Nabi Isa tu dia tak mati lagi dia naik ke langit tu. Jadi dia puak-puak Yahudi masa tu tu dia nak bunuh Nabi Isa ni. Ini jamak tak jamak ke dulu. Yahudi ni jamak bunuh Nabi atau banyak anak. Sebenarnya siapa Nabi Isa pun nak bunuh. Dia turut nak bunuh Nabi Isa. Nabi Isa lari masuk dalam sebuah rumah. Lepas tu dalam rumah tak ada serah buk ke. Lepas orang turut nak bunuh Nabi Isa tu. Masuk ke dalam tu, dalam rumah. Bermasuk Nabi Isa terakak naik langit. Lepas tu orang yang nak masuk nak bunuh Nabi Isa tu terubik. Terubik orang duduk luar ni ramah. Terubik. Jadi orang yang nak bunuh Nabi Isa tu Tuhan halih rupa Nabi Isa. Giltak tu orang yang nak bunuh Nabi Isa. Baya terubik gang bunuh orang. Lepas tu hak mati tu. Hak mati bukan Nabi Isa. Orang nak bunuh Nabi Isa. Jadi Tuhan tak rupa Nabi Isa dia. Dia terbaik. Orang ni bunuh dia. Lepas tu dia buat solik lah ni tu. Solik ni mana palam. Palam merah. Supaya hak bomoh tu. Lepas tu Nabi Isa tak nak mati naik ke langit. Pun lagi akhir tu turun. Turun ni mari bunuh tu. Lepas ni Tuhan kata. Wama kutilu wama salabu wama qatalu wama salabu walakin subihalhum wama kutilu wama sulibu ayat lebih kurang itulah walakin subihalhum mana tidak dibunuhkan dan tidak disolibkan tidak dibuat solah pala tu eh dan tetapi disbahakkan mereka itu disbahak maknanya Nabi Musa tu bukan mati. Orang buat solik pasal buat pasal tu paku sini paku situ jadi solik tu bukanlah tu dan tetapi orang kena solik tu orang nak bunuh Nabi Isa tu
Tu hewat sebab tipu tadi dia bala tu. Ha ni 3-4 ni tak boleh masuk Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Maka membunuh akan dia oleh Nabi Isa. Lepas dah bunuh mati, lepas Nabi Isa turun, lepas nak pakai syariat pia je lah tu. Nabi Isa pakai syariat Nabi Isa ke Nabi kita? Syariat Nabi kita. Hani katanya maka duduk iya ya Nabi Isa selepas daripada ia turun bunuh belajar tu pada bombing. Nah, maka hukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hukum dengan syariat Nabi kita lah. Jalan hukum tu lagi kereta ni. Jalan hukum syariat Nabi kita. Hani timbul keadilan semula ni waktu ni ni. Bahawa tu maka membunuh ia akan khinzir. Khinzir ni mana babi. Nabi Isa bunuh babi tu sikit gitu. Dia mematahkan salib. Salib. Ha mana ada salib di kubur, di gereja, di mana ya turun kutip patah babi. Kena. Salib ni mana orang buat kata dia mati, padahal dia tak mati, dia murih tu. Neh, Nabi Isa murih, ni Kristian. Kristian lah ni duk bunuh tu. Dia kata Nabi Isa mati, dah Yahudi bunuh. Padahal Nabi Isa tak ada mati lagi. Hani setengah pada alamat kemak ni Nabi Isa turun lagi ke datan. Dan ditetapkan kafir atas jizyah. Masa tu tu orang kafir kena bayar jizyah kepada Islam lah. Nah. Maka tiada terima masa tu malaikat Islam. Nah ni nak royak kata Islam lagi akan datang ni yang muncul naik semula lah. Nah. Maka zahirlah Islam atas tiap-tiap agama dan tiada tinggal malaikat agama Islam jua. Ini akhir kerja tu. Ipun lah ni tak apalah, lah ni tu. Duk muahlah orang bukan Islam tu. Nah. Ha tu. Mencerubuh habis segala-gala negeri hak Islam tu. Pelaga dia nak pacu habis. Nah. Ipo kita jangan duk turuklah balik pacu orang pacu tu. Nah, kita jangan turuk. Ha tu setengah daripada alamat kemak ia lagi akan datang. Royak rekah-rekah tu. Ha kata dan setengah daripadanya, setengah dah alamat kemak lagi akan datang ni. Tak timbul lagi tu. Iaitu keluar Ya'juj wa Ma'juj. Sebelah Quran tu Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Nah. Ha keluar. Ini keluar Ya'juj ni pun bahaya juga. Setengah dah nak kemak. Dan setengah daripadanya keluar mentahari daripada maghrib. Sebelah lek jatuh tu naik tari sebelah lek jatuh tu. Itu alamat kemak besar dah tu. Katuk dah pintu taubat. Mau taubat tak leh dah sampai situ. Ya katuk pintu taubat dua. Neh. Satu matahari naik lek jatuh. Kalau kita ada dosa ke apa-apa ke tu tak leh taubat dah. Yang kedua waktu nyawa duk tekak. Waktu kita nak mati dah. Bawa nak mati baru taubat. Ya tak jadilah tu. Neh. Sepadu yang semua dah lah tu. Kita tak dosa ke apa? Dosa tinggal semaya masalah. Neh. Tinggal semaya satu waktu tu. Bila kita mati tak ada qada, tak ada qada. Neh. Tak ada taubat. Dia kena azab sehari. Dua waktu, dua hari, tiga, empat, lima waktu, lima hari. Tinggal sehari semaya, lima waktu, ya azab lima hari. Dalam negeri yang kelima esok. Kalau tinggal empat hari, 20 waktu, ya azab kita 20 hari. Haa. Pas hari lah ni aku, dia panjang dah hari sini. Gitu. Nih. Sebab itu kita kena jaga diri ni. Kenapa kena hal mati ni kita duduk segar boleh dia mati. Kadang-kadang kita tak suka tak nak mati, mati berat ke. Padahal dosa kita banyak, ha ni berat ni. Nih, ha ni
Kita baca alamat kemat tu juga nak hidup situ ya. Nak ingat ke diri bukan dah kita ada sebab tadi lah. Ha tu katanya maka tiada terima orang masa tu malaikat Islam. Terima Islam dah. Lain budak Islam tak terima dah. Lepas tu maka zahirlah Islam atas tiap-tiap agama dan tiada tinggal malaikat agama Islam juga. Masa tu habislah. Masa tu tu agama lain tu tak ada agama Islam dah lah. Tu selamat waktu tu tu. Dan setengah daripada alamat kemat tu diakakkan Quran. Quran ni terapuh daripada tulisan. Tu alamat besar laka tu. Lah ni tak apa tak ada lagi Quran tu. Dan setengah daripada alamat kemat tu asak pada bumi. Tu berasak banyak. Kebakaran tu banyak berlaku. Pala ni duduk berlaku. Dah tu kebakaran tu ke Indonesia, ke Jerman baru-baru ni mati beribu-ibu puluh ribu. Dia terbakar eh. Asak dengan siapa kau ni duk duk gelak. Banyak kebakar eh. Dan akhirnya neh, akhir apa? Ha alamat kemat tu akhirlah ni. Keluar api daripada negeri Adan. Adan ni Yamai lah. Negeri Yamai. Yamai ni lepas sebelah balik hulu Mekah. Keluar api tu. Lepas tu api tu mahalah manusia sekalian pergi kepada Syam. Syam ni negeri sebelah balik Suria. Nula ni Suria. Di dulu Syam tu masuk Baghdad, masuk Palestin, masuk Beirut, Lebanon, Urdun, masuk Syam lah kau lah. Jadi keluar akhir ni, keluar api daripada negeri Aden, negeri Yamai. Ataupun daripada Hadramaut Yamai juga mahalau ke manusia sekalian pergi kepada Syekh laka hamak ke kosan mai kanu ha ni ha akhir alamat kemak lagi ke datang ha tu banyak tu tu neh ha hop sap-sap saja habis cara hak alamat kemak lepas tu bila kemak gapo dah tu kita manusia ni mati habis lah neh. Dia tiup sangkala pertama tu mati habis. Ini masuk negeri kubur dah. Ini tanda khemat duduk di sini. Negeri selbi ayah. Pindah masuk dalam perut ibu. Keluar tubuh mari duduk sini. Pindah sini pergi kubur. Pindah kubur pergi akhirat. Lima buah negeri lagi. Jadi kita duduk lah ni duduk negeri yang ketiga. Bila mati kita, tu nenek kita mati dah masuk negeri yang keempat. Begitu pun lagi akan masuk negeri yang keempat. Ni itu kubur, pahala kubur dah gapo. Noyak tu sikit. Neh, setara mana le kubur pasal mana pah pakai kubur esok pasal mana lagi, aku tak payah lagi. Insya-Allah. Ha katanya dan demikian lagi wajib kita i'tikad. Pula, sana i'tikad dah khemat. Neh. Ha, tu pas tu bila kemak mati perak dah, pas dalam kubur tu dalam kubur ni ada apa kata? Dia kata sini, ada dalam kubur tu wajib kena etika. Nikmat kubur ada. Dan siksa kubur pun ada. Ha, dalam kubur tak ada nikmat dan ada siksa. Pas kita nak hidup akan nikmat pada siksa pada pun. Jadi nikmat ni bagi orang ada bekal dapat nikmat kubur. Siksa ni bagi orang tak ada bekal, siksa le kubur. Dalam kubur pun siksa dah. Dan jikalau dimakan dia oleh binatang atau dibakarkan dia dengan api dan ditabur kepada angin sekalipun, maka dikatakan dengan kubur tu juga pada wali azab juga lah kubur-kubur juga. Dia bakar api hancur di mana, tak tanah kubur yang situ. Dia mati dalam laut di mana, situ. Lepas perut rimar mana, lepas perut ular mana, kubur yang situ. Dipanggil ke azab kubur ada juga situ. Ini kerja air Tuhan. Apakah rasa minyak yang kita dengar lah, tu lah, tu lah. Dia tak boleh nak mari nak padu dengan akal. Nih. Ini setengah daripada dalam kubur tu iaitu ada nikmat dan ada siksa.
Pas kubur tu, iaitu kalau makan di menata pun kubur lah, perut menata lah. Kalau bakar di api pun kubur, tempat bakar api lah. Itulah kalau tabur habu pergi ke mana pun, tempat tanah kubur dia situ lah. Ini setengah daripada kita i'tikad wajib. Dan setengah daripada nikmat kubur tu pula. Nikmat kubur ni kaya alih nikmat pula dulu. Diluaskan kuburnya hingga sepandangan pelihatan. Di luar kubur tu hingga sub mata memandang. Adalah tu. Itu nikmat kubur luar. Ini kerja Tuhan. Nah, supaya kita misal kita duduk sini. Duduk dalam perut ibu kita. Kita berasa luar. Luar. Bila tu baik dalam perut ibu kita, mari duduk sini luar lebih teruk lagi. Berasa luar lebih teruk. Pindah di sini pergi kubur yang luar lagi. Tu. Pindah ada kubur ke akhirat luar lagi. Ya kan luar semata dah. Nah. Dan dijadikan kubur tu pula dah. Bagi orang hak adakan lah. Satu kebun daripada kebun serga. Dah dalam kubur tu. Satu kebun daripada kebun serga dah. Nasbah bagi orang ada amal ibadat lah. Tetapi kita ni apa boleh takut nak pergi kubur. Boleh jadi kita ni ada harap tak harap pada amal kebajikan kita. Aku pergi kubur boleh teruk dah sini. Tahu. Sampai duduk sini wala sakit nak mati. Wala sakit pasal mana habis-habis sakit. Tak mau mati. Tak mau mati. Jadi mana yang puasa dalam kubur tu lebih teruk dah sakit sini lagi. Puasalah tu lah sampai tak saya mati tu. Padahal kalau kita tak kira tu. Orang semaya. Baca ayat kursi. Baca subhanallah. Alhamdulillah Allah kebat 33 kali. Dengan siapa 100. Allah kebat tu apa? 34. Nah. Dia orang ni ahli syurga. Tak ada. Tetapi yang boleh masuk syurga kan duduk dinai di mati je. Bila mati patuh pak syurga halu. Hak Nabi ayat tu. Tetapi dalam hati kita tak saya mati. Ke mana? Boleh jadi kita agak tak agak lah. Kalau sekiranya tu yakin nak mati hidup sini hidup gapo susah. Mati-mati gi kan di syurga luah. Tengok daripada nikmat-nikmat kebun buka, buka pintu syurga mari dah. Gapo tak saya mati betul lah. Hanis tengok daripadanya. Hanis habis tadi dijadikan kuburnya satu kebun daripada kebun serga. Hanis hak balik pegangnya kita orang selai kena ada pegangnya ni. Dan dibukakan pintu kepada serga selalu dah. Dan dihapakan daripada hapakan serga dah. Dan pelita pun daripada pelita serga dah. Maka dapat nikmat itu bagi ruhnya dan jasadnya sekali. Ini hal yang kubur. Ini pun bagi orang yang ada bekal lah. Ini wajib kita i'tikad tu. Sekali lagi kita ulang. Nah. Ya setengah daripada nikmat kubur di luar ke kuburnya. Hingga seperlihatan mata. Dijadikan kubur satu kebun daripada kebun serga. Dibuka ke pintu kepada serga. Dan dihapa daripada hapa ke serga. Dan pelita daripada pelita serga. Maka dapat itu, maka dapat nikmat itu bagi ruh dan jasad sama sekali. Kita bakit daripada kubur, amal ibadat kita mari jadi rupa. Setengah hadis kaya kata semaya, mari jadi rupa semaya. Mari kata kita orang okay, semaya. Hei orang okay, yang aku duduk tak belakangmu dalam dunia dulu. Semaya tak. Hei orang okay, aku duduk dalam galahmu, duduk tak kokaimu, tak tak dukungmu. Duduk mana mugi aku duduk tak belakangmu lah. Semaya kata. Hari ni mari we kita pergi. Mu mari naik tak belakang aku, aku nak kokaimu pergi ke serga. Kita pun cak naik tak belakang dia pun. Pah ke serga sekelip mata. Bah lah serga ni bagai minta bagai boleh. Bagai kandak bagai jadi nak gapa boleh belakang. Nak makan gapa boleh. Nak minum gapa boleh. Nak pakai gapa boleh. Ikut nak lah. Tak ada capa-capa lah. Dia setengah daripadanya. Benatai hak kita gerbel tu.
Tengok badannya menatah kita buat gerbek. Ya mari, ambil kita bawa pergi ke syurga. Dan setengah adanya masjid yang kita buat tu, mari ambil kita pergi ke syurga juga. Dan segala-galanya kebajikan yang kita buat, mari ambil kita pergi ke syurga. Pasalnya masjid, mari ambil kita. Semaya pun mari ambil, puasa pun mari ambil. Dan menata gerbang yang lepas, nak boleh muat. Gedak kita. Ya bukanlah tahu. Ya mari ramai kita naik mana-mana sahabat kita ambil kita pergi ke syurga lah. Tak ada apa dah. Bukan kita nak naik gile sijik mari ambil kita pergi ke syurga. Mari sini pula. Ha, mari beri mari ambil pergi ke syurga. Mari sini pula semayang bukan nak tahu. Supaya kita ambil ke Mekah ke 10 teh kereta ke sore ya. Kita ambil kelek ke rumah. Itu mana lah tu. Ini mana amat ibadat kita tu. Mari ambil kita bawa pergi ke syurga. Ini kalau amal kita molek lah. Serenok habis-habis serenok lah. Duduk dalam syurga tu. Kalau makan ni habis-habis makan ni ikut nak. Minum air pun ikut nak. Pakaian pun ikut nak. Pasal mana ikut nak. Rumah rumah legai. Berapa-apa buah ikut nak. Tak ada capai apa dah. Salah lepas ni lah. Bagai minta, bagai boleh, bagai kanak, bagai jadi. Tu ada buat umum. Habis. Balik nikmat tu. Dan setengah daripada azaknya, azak kubur dah dah dah. Dan kubur ni ada azab dah dah. Haa, ni berat ke ni. Azab ni, iaitu, bagi orang kafir dan orang yang ada dosa. Nah dua tu. Dan kubur tu, orang kafir azab. Tak ada capai pada dia tu. Bahawa orang kita mu'min hab dosa azab. Azab juga. Nah, sampai itulah balik syarat nak we habis dosa tu. We habis dosa kita. Pacara nak we habis dosa ya, ya taubat ya. Bila kita taubat ya habis segala-gala. Kipu taubat we kena lah. We kena rukun dia, syarat dia. InsyaAllah selamat. Bila taubat, taubat. Kipu rukun tak cukup. Syarat tak cukup, ya tak panggil taubat. Supaya tak semaya masalah. Semaya rukun 13. Kita buat 12 rukun. Tinggal so. Kita tak jadi semaya. Nah semaya. Itu pun taubat ni pun serupa. Rukun taubat tu. Hak sakut dengan Tuhan 3. Kita buat 2. Tak jadi. Hak sakut dengan manusia 4. Kita buat 3. Tak jadi. Kena buat 4. Hak sakut dengan Tuhan kena buat 3. Pasarak taubat tu 2. Kita dosa. Tak jadi. Kena ada 2. Haa. Pada ayat sana lah. Jadi maknanya syarat dengan rukun tu dia kena cukup. Baru dah dia tu jadilah amal kita buat tu. Nah, sebab itu kita ni jangan we ada tubuh kita dosa. Tu ya. Nak jaga tu ya. Pacara tak si ada dosa tu. Ya payah. Sebab itu semolek-moleknya kita jaga diri kita. Jangan berdosa mula lagi. Aku tak apa. Gitu. Supaya bak bomoh. Bak bomoh dia tak. Al-wiqayah khairum minal ilaj. Baru mula jaga diri kita daripada kena penyakit tu. Lebih baik daripada kena penyakit. Pas kita berubat wala siap pun. Jaga jangan kena penyakit mula lagi. Pakai wuksi mula lagi dah. Jaga penyakit tu, penyakit ni, penyakit tu, penyakit ni. Nah. Jangan kena mula lagi baru mula. Daripada kena penyakit dah, pas kita berubat Malaysia kali pun. Hani balik dosa kita pun sepatu. Kena jaga jangan dosa mula lagi dah. Ini lebih baik pada dosa, pas kita tabak walah api pun. Nah, jaga jangan kena dosa mula. Hani pakat-pakat jaga diri masing-masing tu. Hani hak balik kafir tu tak ada dah kita, tak ada apa dah tu tak ada. Hak balik orang mukmin hak dosa ni. Dosa ni boleh jadi ada. Oleh itu kita kena cabut kabuslah. Ha tu, dan dipicikkan kuburnya, disepit kubur tu. Dan dilayukan atasnya, atas orang duduk dalam kubur tu dengan api. Pagi-pagi dan petai-petai. Layu ni mana suar. Suar, sepas suar jamau.
Duduk dalam kubur ni dia kena dah belah-belah ni. Haa ni berat ni. Ni berat sungguh lah. Dan didatangkan ular untuk memaguknya. Dan kalau untuk mengetiknya, dan lain lagi daripada segala bagai-bagai azab. Mana azab dalam kubur ni lebih banyak daripada dunia. Azab di akhirat esok lebih banyak dalam kubur. Oleh itu kita kena jaga. Azab dalam dunia ni segala-gala azab tu. Azab dengan cok api, dengan bunuh, dengan bedih, dengan takir, dengan gapa, dengan bau, dengan tomahawk, dengan gapa, semua tak kira lah. Nih. Dalam akhirat esok ada belakang. Bukan azab dunia ni tak ada, di sana ada. Ini kita kena jaga diri. Lepas tu nak wilpah. Sepas sana ni. Kalau segenak lah kubur, jangan ada dosa. Bahawa azab denung tu lebih teruk. Ular tu. Ular denung dengan ular sini lebih bisa denung. Lipai denung dengan lipai sini, ya bisa denung. Api denung dengan api sini, ya panah denung. Dah kena ni lah. Panah 70 kali ganda dengan api sini. Lepas dia royak semudah tu. Hani tengok dia royak marilah tu. Dia kata, azab kubur bagi orang kafir dan bagi orang mukmin yang berdosa. Disepitkan kubur dan dilayukan dengan api. Okey, orang duduk dalam kubur tu pagi-pagi deptep-tep. Tak ada kerja lain. Ular, kalau dan lain lagi daripada bagai-bagai azab. Bagi kita nak gerak ke tak? Tak gerak. Oleh itu bila kita tak gerak, sinilah tempat nak pelepah daripada togok kita. Dan ada data daripada hadis pula. Diringinkan bagi orang mukmin yang berdosa. Ada juga ringin. Orang mukmin pun berdosa, ada ringin juga. Ada hadis ayat itu. Dan diangkat ke azab pada malam Jumaat dan bulan Ramadan dan dengan doa dan sedekah dan lain lagi daripada orang hidup. Kita orang hidup ni kita sedekah ingatlah kepada ibu bapa lah kubur atai. Nah, lele puasa ke buat hidayah ke, panggil orang mari makan atau pergi makan rumah waktu buat masjid. Hani bulan puasa ni semolek-moleknya kita tinggal puas-puas segala maksiat. Ni nak puasa ni tak lama dah ni, sebulan lebih-lebih dah. Neh. Kita siap sedia dah puasa tu. Telinga kita, mata kita, hidung kita, mulut lidah kita, kaki tangan kita, perut parak kita kena jaga daripada maksiat. Kan oleh puasa tu kita duduk dalam amal ibadat. Pas duduk dalam amal, telinga duduk dengar barang maksiat, telinga nampak, mata duduk tengok maksiat, molek dah tak molek. Hangano kita tinggal leposa lah ni, tak kena tinggal apa tu, lah ni pun. Mana lah ni tu kadang-kadang kita duduk semaya, ya lah lah main badak. Bila luar semaya, kadang tak ada amal badak. Nah. Jadi kita kerja dosa tu jadi hingga sikit. Kipun, tak ada hingga apa tu, lah lah dosa tu. Kipun dalam bulan Ramadan ni kita duduk lah amal badak, amal dia naik fajar. Hingga sampai jatuh bulat tarikh habis, soalan tarikh telah tu duduk lah amal badak. Pak kita ada wama, mata kita ada tengok maksiat. Telinga kita dengar maksiat. Perut kita kandung maksiat. Kaki tangan kita kerja maksiat. Molek dak tu. Tak molek. Kepo tak molek buat apa tu lah. Yang buat apa tu lah. Lebih-lebih lagi petai-petai Jumaat. Hak luar tu. Nih, hari Ahad satu tu hak dalek. Nih, muai tu lah. Nih, dia tengok tu. Mana kita kan nak hilang puas. Kalau ingat ni jadi kurang lapar sikit. Ha? Tak ada apa lah. Kita nak main mulai tak boleh. Pemala boleh tak boleh buat. Sebelah ni dah tahu dah kata semaya tak boleh. Tinggal berat takut betul lah. Tinggal lagi kena bakar di sana gitu. Wajak itu wajak ini tak boleh dah. Nah. Nah tu. Hani datang mengah deh koyak mengilah ni. Malam Jumaat. Bulan Ramadan dan doa dan sedekah
daripada orang hidup ni jadi ada lepas juga bala orang lain kubur. Ha, jadi molek juga sepa cu dan cik ni bong tu ada lain radio cu cik tu lepas sopak je kata bus. Lagu tak ada ke bong molek tak ada apa lah satu segi. Ha, ya kata tak sah biar tanya dia nah. Ya dia kata ha cara ugama dah sepulai lepas sopak molek dah tak apa. Dan datang pula wari nih orang mati malam Jumaat di harinya lepas daripada seksa kubur. Ha molek kat tu nih kipu ha nak mati hari Jumaat malam Jumaat ni kita nak usaha tak boleh. Ha mati duduk di Tuhan kita nak mati hari gapo-gapo ya tak boleh. Ya Tuhan nak mati hari tu mati ya. Kipu kalau sekiranya kita betul lagi mati malam Jumaat hari Jumaat ya lepas separuh seksa kubur. Dan demikian lagi dalam kubur tu. Nih. Spek kubur. Ha, ada spek. Kubur ni hipek, hipek orang juga kubur ni. Wajib kita antika ada hipek kubur ni bagi orang hak. Hak maksiatlah lagi dah. Ya hipek kubur ni setengah daripada seksa. Dan luahnya luah kubur. Ada juga. Pasal ni lah. Ha, dan wajib kita iktikad pula maka adalah ya demikian itu eh bagi demikian hak panjang kubur wah tu bagi segala mayat semua mayat nah semua orang matilah orang mati ni kecek orang sini kita kata orang sini orang mati pun dalam kubur tu ya tak mati dah ya kecek itu ya. Ini setengah daripada wajib kita iktikadlah tu. Dan diringinkan bagi orang mukmin. Ada gak dalam kubur tu. Orang mukmin tu ada ringin sikit-sikit. Hak mukmin hak berdosa tu. Ada mukmin hak tak ada dosa, tak ada azab mula lagi dah. Ini setengah daripada wajib kita iktikad belaka tu. Dan demikian lagi dalam kubur tu. Ada soal muka nakir. Itu pun hak bagi orang mati ingat. Orang mati sini lalai kubur ya hidup dah. Kecek mati itu dengan sebuah kita sini. Ada soal. Soal ya tanya Tuhan. Ya tanya ugamu. Ya tanya ime. Ya tanya nabi. Ya tanya kebelak. Ya tanya siapa Tuhanmu. Kita jawab tak Allah Tuhanku. Siapa nabimu dan pengulu kamu? Kita jawab Muhammad penguluku dan nabiku. Apa dia imammu? Quran imamku. Apa dia kebelakmu? Baitillah kebelakku. Apa dia saudaramu? Orang mukmin saudaraku. Hantar dia tanya. Nah, bila dia tanya tak boleh jawab kena tiba. Tukar api gedung basak tu selai 70 stok cokeh naik kiling 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 pala tanya pula tak boleh jawab gedung pula. Ha ni kalau ia boleh jawab tak apa lepas padu tak boleh jawab ada setengah-setengah neh setengah-setengah ulama kata orang tak boleh jawab soal muka nakir ni. Setengah daripadanya orang kecek waktu bayar. Kecek waktu baca ketubah. Kecek waktu orang komat. Nih. Cekak waktu tu jadi bisu oleh kubur. Tak ada setengah tu. Dia pandai jawab. Dia tanya dia Tuhanmu. Kata Allah Tuhanku pandai. Dia pun nak kecek tulis. Jadi bisu. Tengah ngong-ngong-ngong-ngong. Gedung dengan tukar. Ibu banyak betul lah orang kecek tu. Orang duduk kecek waktu bayar, waktu komak, waktu kecek tu buah bukan kan? Tak tahu, kan tahu. Pun kecek betul lah. Pada kira kena. Apa masalah semayang bukan orang tak tahu tinggal semayang. Orang tahu dah tinggal betul lah. Semayang boleh falah. Tinggal semayang berdosa. Tahu. Pun tinggal perak lagi. Ha ni. Kita kena usaha lah. Ini ada soal muka nakil kubur tu.
Hani katanya demikian lagi soal muka dan nake itu pohok bagi orang mati juga. Hatu habis kat tu deh. Hani ha sakuk pau dengan kubur. Pani hati sengkaloh lah dah deh. Deh sikit lagi. Hani kata dan demikian lagi wajib kita percaya dan kita berime dengan berdiri hari kemak. Kata ni tanda-tanda pah mati pah gapo ni kemak pula dah ni. Sambung sat ni betul lah. Dan tiuk sengkakala. Ada orang panggil sengkala, sunah tu. Sunah tuai supaya tanduk kubah main dulu ke siuk. Pia gajah bekan gajah gapo tu. Sengkala lah tu. Tiuk tu lah. Maka mati segala isi langit dan bumi. Sebab kejut yang sangat. Tiuk sengkala tu. Bila tiup sengkala ni lah mati habis sumumu. Hak benar bernyawa mati habis. Mati itu sebab apa tu? Sebab terkejut yang sangat derah. Dan tiada yang tinggal malaikat Allah. Allah yang tak mati lah. Allah sedia dah. Allah wal hayyul qayyum. Tuhan hidup. Yang tak mati lah Tuhan tu. Wal hayyul qayyum. Tuhan hidup lagi pula berdiri dengan sendiri. Al hayyu la yamut. Tuhan hidup tak mati. Tak usah tiup sengkala gapo ya tak mati. Tuhan. Apalah tu tu. Nah tu. Jadi hal lain mati habis. Dan ada juga orang yang tak mati iaitu orang yang dikehendaki Allah daripada isi syurga. Satu tak mati. Dan Israfil pun tak mati. Orang Israfil ni yang jurutiuk sengkala sendiri. Orang jurutiuk yang tak mati. Memati Israfil tu dengan kerja Tuhan lah tu tu. Mati dia tu. Dia tak mati dengan tiuk sengkala. Lepas tu anak bidadari tak mati. Ada serga, ahli serga ke apa tak matilah. Hani sabit kata mati habis semua isi langit dan bumi malaikat orang dikehendaki ke Allah daripada isi syurga kata tak mati dan Israfil sendiri pun tak mati. Maka akhir orang mati itu Israfil. Dan awal orang bakit pun Israfil. Supaya meniup akan sengkala yang kedua. Sengkala yang kedua menghidup segala yang mati. Jadi Israfil ni mati akhir dia bakai awal dia tu. Karena mati akhir mati itu dia mati dengan kerja itu dia bukan mati dengan tiup sengkala karena dia orang meniup. Dan bila dia siapa 40 tahun antara tiup sengkala pertama yang kedua yang 40 tahun dan siapa 40 tahun yang bakai Israfil ni Tuhan lah kerja itu tu menghidupkan dia tu. Bila dia bakai dia tiup sengkala kali yang kedua tu hidup semula. Nah, ni sampai katanya maka akhir orang mati Israfil dan awal orang baki ia juga Israfil juga supaya meniup akan sengkala yang kedua tiup menghidupkan segala yang mati. Lepas tu dan kembali tiap-tiap roh kepada jasadnya. Jasad badai bagi roh lah kelak habis hidup semula lah. Ha, hidup tu lah. Kalau hidup tempat molek, molek. Kalau hidup tempat bahaya, bahaya. Kalau tumbuh tempat ada baja mana segar, kalau tempat tak ada baja berat lah. Ni tertia tahmat ibadat ni. Sangat ni. Lepas ada tu, dan kembalilah tiap-tiap ruh kepada jasad masing-masing. Nah, jadi hidup semula lah. Hidup. Hidup ni pindah daripada kubur negeri yang keempat menuju negeri yang kelima. Negeri yang kelima ni kita duduk ni. Itu akhirat. Selebih ayah, perut ibu, dunia, kubur, akhirat, lima buah negeri. Pada di akhirat negeri ke syurga ni jauh lagi tu. Kena lakuh 10 pang pula nak sampai ke syurga. Naik titi siratul mustaqim. Pang pertama mengucap. Pang semaya.
bang belajar, bang puasa, bang zakat, bang haji, suruh bagai baik, tegah perkara jahat, cuci menyuci, zalim zalim. Kalau lepas habis 10 pound tu terus pas ke syurga. Kalau tak lepas mana-mana pound ya lekat. Kita boleh ke kita pound mengucap ya tak lekat lah kerana kita orang mengucap belaka. Belaka jadi meretak lah waliyazubillah jadi meretak tu tak jauh tu tu. Pound mengucap ya tak lekat. Hak boleh kita duduk lekat kalau-kalau ada pun di pound semaya. Di pound belajar. Kadang-kadang tak yang belajar. Hak wajib pay belajar tu ya. Tak yang belajar pun. Dan dipang semaya. Nih, pang belajar, pang puasa, zakat. Boleh ada jaga-jaga tu. Bak puasa. Kerana ada agak-agak kita tak puasa banyak. Nak tahu banyak atau banyak je bagi kita ni. Pintu sepaik dah. Dalam kedai. Dia makan sepaik dia tak ada sakit. Dia kata sudu, kerang-kerang. Oh, berat kalau kita tengok tu. Berat-berat semati. Tak ada kuasa kata dia. Tak ada kuasa tak nak mati dia ni. Pegang dia lah nak tahu tu. Ya banyak lah puasa. Kadang-kadang duduk tahwakah kita lalu kecek sama dia. Kecek pelek. Wak kecek pelek. Wak kata sari musel tak musel. Nak siap tak kerti. Oh berat juga. Dia siap rokok tahwakah. Haa. Lepas nak pergi wak gano. Kata kita. Ya ugama ni nipis lah ni. Lepas tadi alamat kemat. Ugama orang belok. Ugama Islam ni. Kau sikit. Pak balik kita, anak-anak kita, cucu kita pun kadang-kadang tak ada peduli mana hal ini. Nak peduli ke dia, kita sendiri pun tak semayak. Pasal apa tak? Ini selerak sengerti. Pasal kita segugur, pakai dengan kau lah. Ini hak beratnya. Nih, walau berat ini, kita tanggung. Kita buat, kita tanggung. Gitu. Ini sampai dia kata, ini balik sana ni. Nih. Pas tiup sang kalai kedua tu menghidup segala yang mati dan kembali tiap-tiap ruh pada jasad masing-masing. Klik. Ha, klik semula. Supaya tetap padi kita tabur gitu. Pas dah gerak tanah siap tu tabur. Duk boleh seminggu tak kita tengok tumbuh naik jegau. Ha, pas kita ni orang duk mati semenjak tak ada. Duk mati dengan siapa lah ni. Duk mati dengan siapa tiup sang kalau pertama mati habis licin. Sekaligus mati. Baik. Tiup sang kalau pertama yang kedua tu hidup semula. Hidup sekaligus. Ambil tak ada dengan siapa tiup sang kalau pertama tu hidup sekaligus. Patah ramang kan. Kan hidup tindih-tindih atas kaki tu 1000 kaki. Tak ada. Kena orang bekal molek tak apalah. Sapu-sapu punggung ke syurga selalu dah kena orang tak ada bekal. Duk tindih-tindih atas kaki tu 1000 kaki, kepek wek. Ini lagi ke datang ada berlaku ni. Nih. Kita royak rekah-rekah itu ya dulu. Ha, dia katanya dan kembali tiap-tiap roh kepada jasadnya. Nih, klik hidup semula lah. Hidup itulah pak nak pindah kita daripada kubur. Nak pergi ke syurga lakah 10 pound sana tu. Nak sampai ke syurga tu. Tiap-tiap satu pound tu 15,000 tahun. Satu-satu pound 15,000 tahun di sana. Ha, kita kena ambil berat lah ha, kemak ni. Kerana kemak ni setengah daripada rukuk iman. Rukuk iman beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kita, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kiamat. Itu beriman dengan qadar baik jahat. Hari ni kita ambil bagi hari kiamat. Bagi kiamat tu tanda-tanda nak kiamat tu 3, royak dah tadi. Nih, tanda-tanda nak kiamat tu 3. 1, hak alamat kiamat lepas dah. Seperti kita dengar dah. Yang kedua, alamat kiamat hak lalu ni. Hak ambil hak lepas dah gitu hingga siapa lah ni tak ada lagi, ada lagi esok lusa tak ada semua. Kita dengar dah. Dia alamat kemah lagi akan datang. Sepada dajah, sepada keluar Nabi Isa tu. Nih. Turun Nabi Isa tu. Ialah apa? Alamat kemah belakang.
Nah, oleh itu ha kemak ni ada. Pegangnya kita orang Islam ni kena ada kemak. Kemak-kemak ni maknanya tiup sangkala yang kedua bakai orang daripada kubur hidup semula pas negeri yang kelima. Ha tu kemak dah. Ha kita pun nak pergi akhirat, nak pergi ke syurga tu. Kita kena siap sedia sini, amal ibadat kena buat, segala-gala semaya, puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi. Dan maksiat kita kena tinggal. Pemaksiat tu maksiat ni mengupak, bercuri, penyamung dan berjudi dan agak segala-gala tu tinggal apa habis. Ya ba ya ma ya sitip nama kena tinggal lagi apa habis. Talih dah main kat tu. Neh. Ha barulah kita pas lek sana selamat. Pas negeri yang kelima tu baru selamat. Ayah serupa. Ha ni ya kesimpulan nah. Kesimpulan kita duduk sini pun kita boleh lakuh. Unang-unang kerja ke mana, nak jalan ke tu. Bila kita lakuh unang-unang kerja, kita salah. Kerja lagi, jangan weh, jangan kerja yang maya bahas tu tak. Kita kerja betul, ya salah. Yang baik kita buh kau. Hanya mikir kau, kita nak pergi negeri yang kelima, nak tuha tegah kau apa weh. Kita kena tinggal. Tak suruh kau apa, kena buat apa kita pahkan serga. Hanilah kesimpulan lebih kurang. Nah, lepas tu, ha kalau ada silap salah tu maaf dah. Ha ni kesimpulan lebih kurang hari ni sakup pau dengan hari kemak. Jadi lebih kurang balik dunia akhirat tu serupa dengan jalan ke dunia serupa je. Kerajaan dunia ni pun dengan kerajaan akhirat serupa je. Serupa no, nak sebuah nak jalan. Kita misal sikit-sikit. Serupa sana lah. Kita ada kerajaan tegak. Yang salah. Kacau hak terhadga, ya salah. Buat hak kerja suruh, ya molek. Buat hak terhadga, hak terhadga suruh, ya molek. Itu ya. Inilah kesimpulan lebih kurang sebanyak, ada silap salah, maaf. Lepas tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.